Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan berbagai abu-abu lain menentang tentang Al-Quran, sebab Al-Quran telah menyinggung perasaan. Berbahaya Abu Jahal kasihmu, kuari mapa merentah kasihmu kabeh Al-Quran bukan. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tetapi akhir-akhir ini loba pejabat di daerah anu langsung berhadapan ke kaula mengeluh. Keluhan anak kiai masyaallah. Akhir-akhir ini kula barang jadi pejabat teka buru maca Al-Qur'anul Karim. Teka buru sama sekali maca Al-Qur'anul Karim. Coba kiai pangdoakeun dia pejabat daerah loba jasa mungkin hadir bari ieu. Selang sababaraha poe ti provinsi ngomong ka kula hampir sarua kadana. Ceuli. Ya kiai, cekna coba salila kula ieu geus 2 periode di provinsi masyaallah. Cek manehanna ieu. Jarang sekali maca Qur'an. Hampir pepegatan jeung Qur'an. Kebelah dia lah masya Allah teras atas sarua ngomong lagi hayu masya Allah balik bahasa kaku bismillah sila kurang lah itu macam-macam kurang teka dulu macam kurang cakura masya Allah isi hampir kabeh pejabat di daerah datang kalur pilih para cakura pepegatan kabeh cakura agamanya Islam. Kamekahna hasil korupsinya sama berhakal ini. Luar biasa. Mobil mentereng maca Quran teka buru. Barang ras kadiri kula. Cikula teja ini cara maca Quran. Kula sorangannya cara maca Quran. Bahkan pemajikan kula dan keluarga kula ge. Kadang-kadang nyana ge bertanya-tanya. Iya si cina ini salah kiko tulok maca Quran. Jarang diakui pula, mungkin lebih sering baca abad yang pula baca Quran. Lebih sering muamar baca Quran nggak jadi bayar. Lebih sering para kori baca Quran, aku lebih jarang baca Quran teh. Ketika keluarga nanya, kuna hancana kacirinam tirok baca Quran, asa jarang-jarang tim baca Quran, di kursi jarang baca Quran, di kamar jarang baca Quran, pernah dijawab kakara kuari kukula dek dijawab. Supaya kajahuan bahwa kula cara maca Quran lu mantap cara maca Quran ternyata begitu Quran dibaca Quran teh nyari kanan Quran teh selalu nyari kanan ke kula cek awal nafsu kula ku ayat akur jasa dan Quran cek Quran hey haji uci kata hajjad alaih nafilah milah lain nafilah tahajud atau ikut tingcak Quran ayai ngolor bayi namun kula ngolor bayi atau kubu bupati sama tereh poai kula nabai ngolor cara maca Quran bangun asisten yang tadi dia benget telen benget Quran sarwani kula maksudnya sarwani cara maca Quran dia cari hese dan baca Quran dia selalu nyarekan cekuran walayat tabadukum babok ulah sok ngomongkeun batur cekuran aya aing pagawean ngomongkeun batur malulu ternyata Quran teh selalu bertentangan jeung hawa nafsu lamun cekuran sodako tilok sodako eueuh sodako bupatihan di Sidieu eueuh lain teu mere dek mere atas nama pemerintah ulah besi taruguhun bae. Ulah demen lagi yang lain bupati masuk seorang minjam bawang ke akhirat ternyata tadi itu dia itu berarti bertentangan kan jeung Al-Quran selalu bertentangan jeung Al-Quran cek Quran ulah ujung cek Quran cek aku bener orang itu bener ketika ayat Quran innallaha ya'muru bil adli wa ihsan ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ba'd ternyata jujur jeung adil kukula teh bisa dilaksanakan. Masya Allah, mimanta Quran teh sangat menentang nafsu kaum. Akibatnya karena takut jeung hawa nafsu, Quran tulok dibaca. Menyinggung perasaan Quran. Menyinggung perasaan Al-Quran.
lamun baheula anu tersinggung ku Al-Qur'an teh Abu Jahal. Cek Abu Jahal, kau Qur'an menyinggung Tuhan, terasa tidak enak cek Abu Jahal. Abu Lahab ngomong, kok Qur'an sangat menyinggung perasaan, menyinggung tentang ketuhanan Tuhan Musa tuh boleh baik nangge cak jana teh seki hesenah hirup kamu pangeran teka delian lah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Suman itu berbagai abu-abu melain menentang tentang Al-Qur'an, sebab Al-Qur'an teh menyinggung perasaan. Berbahaya Abu Jahal kasih lu kuari mapa merentah kasih lu kabeh ku Al-Qur'an bukan tuh kabeh kasih lu ku Al-Qur'an bukan Masya Allah. Ini hiji-hiji acan pemerintah anu akur jeung Al-Qur'an. Numantak wajah amun pemerintah carita disuarakan ku masyarakat. Boro-boro pamarentah anak kieu Golkar mah teh kudu disuarakan. Tak ada tak kitu rugi di geteng kok ke Golkar. Geteng kok tahun kamari ku Golkar manehanana teh nurunkeun diri jeh kitu kudu bebas.